Saya yakin pengiktirafan yang diberikan oleh pucuk pimpinan ke atas kenaikan pangkat ini adalah natijah kemampuan untuk mempamerkan prestasi yang cemerlang sepanjang perkhidmatan Tuan. Sudah pastinya ianya hadir dengan tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dipukul. InsyaAllah keikhlasan dan kejujuran dalam perkhidmatan akan terus sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga percaya Tuan Wan Azran ini telah juga memupuk satu suasana yang harmoni di IPD ini bersama dengan masyarakat. Buktinya kita dapat melihat pada hari ini ramai sahabat-sahabat daripada agensi lain, rakan dan taulan hadir meraihkan majlis serah terima tugas ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi saya berharap Ketua Perintah Daerah yang baru yang akan mengambil alih tugas ini juga meneruskan usaha-usaha yang positif itu untuk terus mewujudkan satu suasana kerjasama yang baik antara PDRM, terutamanya IPD Sepang dengan agensi lain dan juga dengan masyarakat. Datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, jawatan Ketua Perintah Daerah untuk sementara waktu ini akan dipangku oleh Superintendent Shan Gopal alaiki Gopal Krishnan, Timbalan Ketua Perintah Daerah Sepang, sehingga arahan baru daripada pucuk pimpinan dikeluarkan. Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua warga kerja IPD Sepang terus dan sentiasa memupuk semangat setia kawan serta kerjasama sebagai satu pasukan demi memartabatkan PDRM sebagai penguasa undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada Superintendent Shan Gopal. Saya juga berharap segala kerjasama dan komitmen yang sama diteruskan kepada pemangku Ketua Perintah Daerah ini bagi memastikan usaha memerangi jenayah serta mewujudkan persekitaran masyarakat yang selamat di kawasan Sepang ini.